tadi itu, Bang? Hah? Aku jalan. Ini enggak ada rambu-rambu. Enggak ada tanda-tandanya. Terus, aku nengok foto sama spion. Mana gelapnya ini, mana rapat. Dia langsung nabrak terus, Bang? Iya, tapi enggak ada korbannya. Lagi bawa penumpang, Abang, pada saat itu? Ada berapa orang. Enggak ada yang duduk di depan, Bang? Enggak ada. Jadi gimana nih, Bang? Ya? Ada pertanggungjawaban nggak dari yang punya ini, Bang? Nggak tahu. Belum ada dijumpain, Abang? Ya? Belum ada dijumpain? Belum. Nggak datang pun. Tadi minta, nggak pecah. Karena pas nengok spion ke tanah. Bang, nama siapa, Bang? Aku, Syagian. Syagian. Ini udah sering, Bang, parkir ya, gini, Bang. Hari-hari kita udah enggak apa, tapi kita tiap hari ke Jakarta. Kita hari ke Jakarta. Berarti memang mengganggu nih, Bang, di sini, Bang. Enggak terlalu parah jalan di mana. Jangan keliru, Bang. Berapa sering, Bang, udah ini, Bang? Oh, udah sering kali ya kita kan kata tahun ini, Bang. Udah pernah diperingati sama warga sini, Bang? Udah sering. Kalau udah separuh jalan kayak gini, Bang. Padahal bisnya kalian lihat sendiri, bisnya kan berbahaya kali itu. Hmm. Itu kena senggol aja sudah. Waktu ditegur nggak pernah ada pedulinya, Bang, mereka nih, Bang? Nggak pernah, ini aja tuh masih santai-santai aja nih. Hmm. Padahal udah macet parah nih, Bang, ya? Berarti tiap bongkar itu memakan badan jalan itu, Bu, kontainernya? Iya, makan badan jalan. Saya tadi ke situ aja ngobel udah, ke warung nasi. Gak bisa lewat, dari sana saya nanti takut sambar. Nggak ada rambu-rambu. Tadi pengakuan dari orang itu katanya ada pasang rambu-rambu di belakang itu, nggak ada, Bu? Ada. Depannya ada kursi plastik aja di sana. Iya. Tapi, Bu, baru ini kejadian, Bu, kecelakaan ini. Hmm. Berarti udah sering? Tapi sering. Sering lah di situ, sampai bongkar. Biasanya bongkar berapa jutaan? Bukan sekali, ya. Itu biasa lama, Bu, proses pembongkarannya. Lama. Bongkar nanti kita masuk lagi. Sore nanti baru kita. Berarti memang terganggu lalu lintas dengan adanya itu, Bu, ya? Siapa, Bu? Ya? Dengan nama siapa? Saya. Ya. Bu Fitri, ya? Warga sini, ya, Bu? Ya. Saya nggak tahu, pas kecelakaannya nggak tahu. Nggak dengar, apa sih? Nanti saya kakak ini mau makan di situ, kan? Tengoknya gitu, nggak dengar. Nggak dengar, tadi. Iya, sekejap ini, sekejap. Iya. Semuanya nggak tahu. Iya. Depul baru tahu, kan, keluar. Kami nggak dengar, iya. Biasanya kan di sini sering kali, Bang. Iya. Tahu aja, kok lagi. Nggak tahu. Belum ada? Rencananya mau dibawa kemana nih angkotnya, Pak? Tidak tahu. Sini dulu. Ayo, Pak, kita angkot. Ya, ini proses angkot digeser oleh petugas dan dibantu juga oleh warga.